trip pagi ni menghala ke Gotong. Lebih kurang dekat Petron sana lah. Isi mobile crate. Hari ni aku naik ikut sini lah sebab dia aku tak pasti lokasi naik isi tu. Jadi aku tidur ada satu tempat sebelum cabang Y tu kan. Masa nak naik ke terowong, aku tidur kat situ sebab memang parking penuh. Pergi mandi, sarapan, baru gerak. Awana dekat sekolah dekat Petron. IB. Ah, lebih kurang dekat situlah dekat Petron. Ya, bagi bos. Ambil barang ke? Ambil kerin. Ah, saya sudah lepas ini apa ni? Ha?
ini polis bantuan yang bawah sekali ni ada dekat depan. Tahu, bang, bang. Saya sudah biasa naik sini, saya tahu terus. Tapi ini polis tahan, dia cakap ini hari tak boleh naik. Ah, pasal tu saya mau ada satu communication. Awal-awal saya tanya. Okay. Kerit. Tempat ni Jumaat, Sabtu, Ahad memang tak boleh naik. Hari ni hari Jumaat kan? Ni masalah ni, bila naik hari yang tak kena lah. Tapi tadi yang order ni dia kata boleh naik. Boleh? Bergantung pada dia orang lah, dia orang nak. Kau ada apa-apa surat? Ada. Surat biasanya kalau dia orang nak bagi lepas isi baru dapat surat. Ha. Bos. Sekarang dia orang sudah kasi lepas. Ini ah, ini jalan ah. Kira saya mau masuk Petron sana ke? Oh, you tunggu situ lah. Ha. Ha. Tak, tak pasal lah. Kalau ikut ini ini jalan, dia panggil dekat Petron sana masuk kanan. Tahu. Ha. Ah, yalah sebelum Petron tu masuk kanan tu. Okey. Ah, ya. Baru mau naik. Bye.
Bos.
Pusing dulu. Ini ada bawah. Mau naik ni jalan. Ikut sini. Ikut situ bos. Crane ada sana. Itu crane pun suruh masuk longkang. Oh ya, ini kalau saya isi sana, mau reverse turun pun susah. Dan satu orang pun tak berani bawa itu crane. Dia brake ada problem. Mau reverse dekat bawah sana.